Selamat malam di hari Selasa, 12 Januari 2021. Daerah Babelan, Bekasi. Gak jauh sih dari PUP, tadi jemputnya itu di daerah Ujung Harapan Bahagia gitu, di dekat Pondok Ungu Permai juga. Nganternya ke situ tadi, ke daerah sini, tadi ke pesantren. Nganternya under 4 kilo lah ya. Udah deh. Kenapa kita bisa nyasar di sini? Karena tadi kita lagi urusin perlampuan ini motor. Jadi lampu ngambek lagi kayaknya gara-gara menghajar lubang, jadi kipasnya kena, jadinya mati deh sebelah nih, itu mati sebelah yang kuningnya mati. Sama benerin juga, ada yang perlu dibenerin, benerin sennya, tadinya juga copot solderannya. Sama benerin running light juga, ganti. Karena running light-nya ada yang error juga. Jadi sekalian. Biasa di tempat teman. Di RC Matic Shop. Itu dia menerima orderan nge-custom lampu ya. Baik Matic maupun batangan itu, mulai dari Pro G upgrade LED ya kan, masang running LED dan masang saklar nih, ini saklar pulsar nih, ini masangnya di dia itu. Jadi ya karena kita masangnya di dia, jadi ya kalau ada apa-apa, ada rusak apa ada yang harus dibenerin atau mungkin mau ganti atau upgrade, ya prefer ke dia juga gitu ya, sekalian support usaha temen lah ya gak? Biarpun jauh, cuma ya setelah kalian jalan-jalan silaturahmi juga, biar kita sekali-sekali main ke daerah sini gitu. Ya udah selesai dari situ, mungkin masih balik lagi sih, mungkin minggu depan atau mungkin di hari Sabtu atau Minggu untuk masang lagi lampunya. Karena ini lampuku cuma kiri doang nih yang nyala nih. Yang ngedim kan cuma sisi kiri doang, sisi kanan mati. Ya udah, jadi nanti kan untuk pemasangannya, karena pre-order dulu, nanti kalau udah ada barangnya baru pasang kan. Baru gue ntar balik lagi di sini mungkin weekend Sabtu atau Minggu. Tadi sih sempat kehujanan ya, sempat kehujanan. Sebelum tadi gue juga sempat ngambil bansos dari Pemprov DKI, distribusi lewat Gojek. Thank you Gojek, thank you Pemprov DKI yang sudah memberikan bansos. Videonya sih ada, ntar. Apakah nanti gue posting? Mungkin, gue postingnya mungkin nanti-nanti ya. Gitu deh. Jadi ya udah. Habis itu baru gue lari kesini. Ya sekalian narik lah. Begitu kita urusannya kelar, kita narik deh daerah sini. Ntar motong lagi aja nih. Ntar tembus-tembus TUP lagi. Lewat sana lurus juga bisa sih, cuma emang lebih muter. Masih agak awam ya daerah sini, bukan agak awam sih, asing sih sebenarnya. Tapi pernah lah ke daerah Babelan, ke belakang-belakang sana sih pernah, cuma jarang. Ini berapa nih? 828. Mungkin gua nanti akan mampir ke teman kita
yang ada di Bulak Jaya, daerah Pondok Kopi, belakang Wali Kota Jaktim, mungkin gue akan ke situ gangguin doi. Kita gangguin doi ya. Mudah-mudahan sih dia lagi gak ada job ya, lagi gak ada job event. Kalau lagi ada job event ya gak bisa kita gangguin. Mana nih tadi gue lewat sini nih. Oh sini nih, nih. Nganan sini nih kita, jalur potong nih. Iya, mendingan lihat sini aja. Tempat jalur yang tadi. Jalur yang seru. Oh, makam pahlawan nasional Kiai Haji Nur Ali. Oh, di situ makamnya. Oh, pantesan nama jalannya Kiai Haji Nur Ali. Oh, iya, iya. Memang ada makamnya di sini. Kalau jalur ini, seingat gue baru sekali nih lewat sini. Ya setelah tadi ya. Jadi ini udah PP, bolak balik. Baru sekali nih lewat gang ini nih. Karena dulu banget gue nyanternya ke sini nih. Tuh, situ pernah. Tapi ke gang yang tadi nggak pernah. Ini dekat Superindo sini, Superindo PUP tembusnya. Kampas gue juga udah bais. Weh, dapet nih. PUP juga. Wih, nganter ke Priuk cuy. Bahari Priuk. Ya udah, gue mah gas aja. Okay. Gue kirain bahari mana. Kirain bahari daerah daerah mana gitu, daerah Trogong gitu atau bukan. Kita main ke Priuk bos. Lah, kita cari tahu dulu. Nanti gua videoin kalau udah nyampe. Oke. Okay. Siap.